ketemu lagi sama Maya Putrika. Aduh, tapi hari ini Maya telat datang ke lokasi. Pak produser sama kameramen sudah sampai di sini. Maaf ya Pak ya, tapi nggak apa deh. Telatnya cuma 2 jam kok. Nah, sekarang aku lagi di ruang tamu kopi. Apa itu ruang tamu kopi? Dari namanya udah keren banget. Kita merasa lagi bertamu ke rumah orang gitu ya, dan makan jam dengan makanan yang enak. Pastinya karena ini coffee shop, jadi buat pemirsa di rumah yang suka kopi, gue datang ke sini dan cobain. Ada banyak sekali banyak kopi yang recommended, tapi kita mau masuk dulu, mau cobain. Ya, sudah ditungguin. Mari masuk. Nah, pemirsa biasa, kalau pemirsa udah follow Instagramnya Ruang Tamu Kopi, pasti tahu kalau di sini tuh ada ayunan yang bis banget, Instagramable dan juga iconic. Nah, ini gianya sudah menaiki ayunan. Emang nyaman sih, tapi tetap paling nyaman kalau berdua sama kamu. Masa sendirian. Menurutku tempat ini nyaman, terus interiornya juga modern, cocok buat nongkrong sama buat kumpul-kumpul ngerjain tugas. Makanannya juga enak, dan kopinya juga enak.